Satu unit ruko di Jalan Kompol Ahmad Bastari, Kelurahan Tanjung Pinang, Jambi Timur, hangus terbakar. Api diduga berasal dari korsleting kipas angin. Satu unit ruko di Jalan Kompol Ahmad Bastari, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Jambi Timur, hangus terbakar pada Sabtu 30 April 2022, sekira pukul 3.50 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Damkar Kota Jambi, Feryadi, mengatakan bahwa petugas awalnya menerima laporan dari masyarakat terkait kebakaran tersebut, sehingga petugas baru tiba di lokasi sekira pukul 4.18 waktu Indonesia Barat, dengan menurunkan 3 unit armada damkar. Selain ruko, 1 unit motor korban juga ikut hangus terbakar. Feryadi mengatakan api diduga berasal dari korsleting listrik yang berasal dari kipas angin. Tak ada korban jiwa atas peristiwa kebakaran ini. 30 menit operasi petugas berhasil mendinginkan api, sementara kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.